Halo sahabat-sahabat YouTube semua, kembali lagi di channel saya, Komsin Channel. Kali ini atau pada kesempatan kali ini saya memijat area perut. Untuk yang punya keluhan-keluhan perut terasa kaku, perut kembung, ini perlu dilakukan pemijatan area perut. Karena biasanya untuk perut yang kaku atau terasa kembung itu biasanya jika dibiarkan berlarut-larut akan menjadikan masalah seperti susah makan atau nafsu makan berkurang, dan jika nafsu makan berkurang itu bisa menjadikan penyakit maag. Kalau penyakit maag terlalu parah bisa menjadikan apa namanya itu ya, saya lupa apa ngarani ya, bisa menyebabkan liver seperti itu teman-teman. Dan pada saat ini saya memijat ini, yang saya pijat ini perutnya kembung sekali dan juga agak kaku, maka perlu dilakukan pemijatan-pemijatan cara lembut berulang-ulang supaya kendur perutnya dan terasa nyaman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube saya, yang sudah menonton dan juga yang sudah subscribe. Terima kasih sekali. Seperti di area sini ini agak kaku perutnya. Ini seperti agak merongkol. Ini sangat berbunyi sekali perutnya. Para pekerja-pekerja keras, biasanya perut itu agak kaku.
Dan selalu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa pijat saya hanya untuk kesehatan, tanpa bermaksud apa-apa selain daripada kesehatan. Itu memijat area perut yang agak kaku, agak masuk angin, juga ini agak turun atau melorot. Biarkan perut agak melorot ini bisa menyebabkan penyakit hernia atau pasir, maka perlu dipijat secara rutin. Dan keadaan seperti ini biasanya terjadi pada orang-orang pekerja keras, pekerja-pekerja yang selalu ada beban atau beban berat dalam pekerjaannya. Itu juga meskipun tidak berat atau yang sering duduk bisa menjadi seperti ini. Seperti itu teman-teman. Maka saya sarankan jika mempunyai keluhan perut-perut kaku, perut terasa tidak nyaman, masuk angin, sering-seringlah untuk dipijat. Namun untuk pemijatannya pelan-pelan saja, tidak terlalu keras, namun berulang-ulang. Itu teman-teman, pijat secara lembut, perlahan-lahan, biar rileks otot-ototnya. Karena di area perut ini agak riskan, maka tidak berani dipijat terlalu keras. Cukup pelan-pelan saja, berulang-ulang, sampai terasa sudah kendur ototnya, sudah tidak kaku lagi. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah support channel YouTube saya selama ini, yang sudah mendukung, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah komentar dengan positif. Terima kasih sekali saya ucapkan. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan juga share, biar lebih bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu teman-teman. Ngomong terus kayak bakul jam. Ya, ono musik bandring ono kono nih. Ya, ngomong terus ono musik yang mlebu ring kon HP leren ngedit. Aduh, duh. Ini kemerucak-kemerucuk ini perutnya ini. Yang area atas ini agak kaku. Bukan pemijatan-pemijatan ya, seperti ini teman-teman. Saya jadinya ngomong terus karena ada suara yang sangat keras dari luar, biar tidak masuk sampai ke HP, biar tidak terekam. Maka saya tutupi dengan suara saya yang terus ngomong terus. Karena jika ada suara-suara masuk itu berbahaya sekali. Meskipun saya ngomong terus ini tidak mempengaruhi pemijatan saya ya. Saya mijatnya juga temenanan ini, penuh dengan rasa. Saya rasakan bagian-bagian yang masih kaku ototnya, saya ulang-ulang terus sampai kendur otot perutnya. Demikian juga untuk yang dipijat ini, usahakan jangan ditegangkan otot perutnya supaya lebih mudah untuk memijatnya.
Oke teman-teman, demikian yang dapat saya tayangkan. Semoga ini dapat bermanfaat. Semoga yang dipijat ini bisa nyaman perutnya. Bisa kendur perutnya. Dan dapat aktivitas sehari-hari dengan enak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi di video saya berikutnya.